Fashion Meletup, Fatah Amin, Shahizi Sen, Dato AC Mizar, Nilofa, Nabil Ahmad. Hai, baru perasan ya, I kena bersaing dengan Abel untuk Fashion Meletup. You jangan risau lah, I pakai t-shirt je tadi tu. Mesti you menangnya. Okay. Okay, kita ada Dayang Nor Faiza in the house. Ya. Terima kasih. Tania baru je menang vokal terbaik untuk yes. Anugerah Juara Lagu baru-baru ni. Terima kasih. Dan menyusuli Langit Cinta yang makin menjadi kegilaan ramai juga. Alhamdulillah. Diminati ramai. Sekarang ni ada dekat Astro First lah. Pada yang terlepas menonton filem tu dekat Pawagam, ada dekat Astro First. Okey, kita nak cerita, nak cerita pasal filem Langit Cinta. Tak berlakon kan dalam saya cerita tu. Saya cuma menyanyikan OST. Filem pertama yang maksudnya pertama untuk filem kan? OST pertama yang dia buat untuk filem. Sebab sebelum ni dan selalu buat untuk drama, series kan. Ini kali pertama lah dan terlibat untuk OST filem. Tak teruja makin lama makin cantik pula. Terima kasih. Tiba-tiba. Okey, saya je. Bercakap pun suara sedap macam mana? Ha, ini kalau borak dengan aku dalam telefon mau 2 jam. Ini puji lebih-lebih ni ada apa-apa. Tak bercakap pun kita macam Kan? Jangan. Okey, kita cerita pasal single Langit Cinta ni. Sekarang ni menjadi orang kata kegilaan. Alhamdulillah. Budak-budak, kita dah cakap tadi tu. Tak masalah dia selalu lagu-lagu macam ni. Orang perempuan, cikgu-cikgu je on the way nak pergi tadika tu. Doaku kasih. Sedihnya. Ini saya atas motor pun beria-ria menyanyi. Menyentuh perasaan siapa bila yang... Bila kali pertama diberikan tanggungjawab untuk menyanyikan lagu tu, apa dah yang... Sebenarnya bila kita menyanyikan OST untuk drama ke ataupun filem ke, dia sebenarnya ada satu tanggungjawab tau. Okay. Sebab dia bukan sekadar dia nak nyanyi macam mana dia nak. Tapi dia kena macam dia berbincang dengan director dia, dengan kena penulis faham cerita lagu. Cerita tu pun tak keluar lagi. So dia cakap apa sebenarnya, roughly macam mana cerita dia. So apa yang dia nak Dayang sampaikan dalam lagu tu, macam mana semua. So bila kita berbincang, senang sih untuk Dayang nak faham macam tu. Dan bila Dayang nak faham, apa yang Dayang nyanyikan itu ada cara Dayang untuk interpretasi Dayang terhadap lagu itu macam tu. Okey, macam tu bila cerita, lepas tu bila lagu dah buat, cerita dah keluar, Dayang harap-harap sama. Jadi cikgu-cikgu nak dengar Dayang nyanyi lagu Langit Cinta ke tak malam ni? Dah macam murid-murid pula dah. Diorang pula nak. Selalu cikgu-cikgu je tanya macam tu. Nari kau jadi cikgu lho. Kan? Tapi sebelum tu kita tengok parody. Parody Langit Cinta minggu ini. Roll it. Apa dia pula Azihan ni? Saja daya termampu kena cinta sekuat manapun takkan melepasi cintamu yang suci. Hati ini pedih menanti mengharapkan kasih kembali semua cinta yang telah ku beri hanya kepadanya tak mungkin berganti. Memang dia yang ku cinta, sungguh tak pernah ku sangka. Tak tertanggung mau
Itu dia. Sepupu kepada Dayang. Dayung nama dia. Jihan, siapa dia tak boleh buat? Ya, semua dia boleh buat. Dia memang talented. Dia lebih daripada Dayang tu tadi. Dia lebih daripada Dayang. Lebih saya cakap, daripada Dayang. Dia Dayung. Dayung sampannya tu. Sampan last-last semua macam tu. Itu Dayang tak buat ya. Okey. Music video pun dah berada di YouTube. Buat masa ni dah ada lebih kurang. Last check bila? Dayang selalu check tak? Macam naik 4 orang. Tak adalah Dayang check sampai macam tu sangat. Kadang-kadang bila tu, okey, ada naiklah juga. Dia mesti naik punya, jarang dia turun. Alhamdulillah lah. Dayang ni antara penyanyi yang bertahan yang cukup lama dalam industri muzik tanah air. Sebab saya ingat masa saya sekolah rendah dulu Sekolah kau rendah. Kau ni buat dia rasa macam dia ni. Anak cakap betapa lamanya dia bertahan. Bukan senang. Boleh. So, macam my classmate masa tu, darjah berapa? 4 ke? Darjah 4. Kau berapa sekarang umur? 18? Yalah dia. Macam jauh sangat je. Macam jauh sangat, you darjah 4 dia dah nyanyi. Dan start 18 tahun lah macam tu. So masa tu dari satu buku tu dia dapat sign Dayang. So Dayang tulis. Jap. Cikgu matematik ada? Nak kira lah umur dia berapa. Tak ada. Boleh silakan. So dia tulis tu Dayang sign. Macam cakap Dayang sign kamu. So since then yang I dapat tahu siapakah Dayang Nur Faizah dalam Instagram. Ya ke? Masa kecil lagi. Cuba check dengan member tu. Ada tak I punya sign? Tak ada. Anyway, back to the question tadi, apa dia? Dengan music video sekarang dah ditonton sekarang dah beratus ribu. Beratus ribu tontonan. Dah last kali I check 145. I yang buat jadi 146. Sebab nak check nak kena buka kan. So dengan music video macam tu je agak macam senang kan? Macam very subtle. Tapi bagi Dayang sendiri agak susahlah sebab Dayang nak make sure yang macam kadang-kadang sampai apa betul. Yang setiap kata Dayang nyanyikan dengan macam mana Dayang susah nak explain pun susah sebab bagi Dayang dahlah Dayang memang tak erti nak nari padahlah kan? Tak adalah sangat sekat gerak goyang tu boleh kalau bagi step 1, 2, 3, 4 tu janganlah harap macam tu samalah ni nak tengok dia menari jangan sabar ya Anugerah Mata Era belum Anugerah Mata Era 3, 4, 5, 6, 7, 8 okey kita akan tinggalkan anda semua dengan nyanyian daripada Dayang Nur Faizah. Jadi apa kata kita bagi tepukan untuk Kalibasker tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak semua yang menonton di studio. Kita tak ada promo malam ni. Enggak ada. Jadi jangan lupa undilah hati-hati kegemaran anda di Raku. Dan juga jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita nanti 28 Februari ini. Anugerah Meletup Era. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.